Halo guys, hari ini aku akan bermain Geometry Dash. Ya guys, jadi Geometry Dash itu kayak game ada rintangan-rintangan gitu. Terus juga di macam-macam gitu. Kemudian kita harus lewat rintangan. Setiap hasilnya itu berbeda-beda ya dengan pelatihnya. Dan aku main sendiri ya, kakak nggak main. Tapi ada sih buat aku ya. Halo kak. Halo guys. Aku mau nonton aja. Aku no op. Ya. Jadi langsung aja. Let's go. Oke guys ya. Kita langsung mulai saja ya. Ini aku udah mainin ya. Jadi langsung main level 1. Nggak dampen. Nggak juga sih. Oke guys ya, kita tinggal lompat-lompat aja. Ya no op. Pencet ya. Lompatnya harus kita pencet ya HP-nya. Layarnya kali. Layarnya maksudnya. Kalau main di PC main pencetnya mouse ya. Sambil liatin juga nih gimana iya. Caranya ngambil koin-koin ini. Ya, ampun banget sih. Nah, lagunya enak juga. Ini pas di kapal ini lagunya. Nah, ini tuh ya. Kapalnya keren kan guys. Ini ngomongnya pakai akunnya kakak ya. Iya kayaknya kakak. Jadi ini yang milih-milih tuh kakak. Ya. Nah ini susah ya tuh. Ini tangan yang susah. Nah, kita harus lewatin 3 dulu. Kita harus lompatnya harus di apa ya? Di pojok-pojoknya. Apa sih? Nah, di pojok-pojok durinya nih ya. Nah, ini. Nah, wow. Ini guys. Ya. Yes. Wuhui. Aku sambil main sambil ambil koinnya ya guys ya. Betul. Jadi kok ini langsung kita usahain. Jadi di setiap game koin. Itu ada koinnya ya guys. Ada 3 koin. Iya, totalnya 3 koin. Ada yang kelihatan koinnya, ada yang enggak. Ngumpet ya. No op gimana sih? Kok gak kepencet sih? Ya. Maaf guys. Tinggal lompat-lompat aja sambil dengerin musiknya. Sebenarnya ini kalau mati terus nyebelin juga ya guys ya. Tapi kalau bisa seru. Iya kalau bisa seru. Kelihatan keren gitu. Kelihatan pro. Keren. Oh ya, aku main setiap levelnya tergantung durasinya aja ya guys ya. Kalau durasinya kayaknya udah lumayan panjang, mungkin aku maininnya 2 level mungkin sekarang. Betul. Ya, tergantung apakah Rafa bisa sekali coba langsung jadi, langsung berhasil. Nanti kalau begitu bisa mungkin kita bakal bisa main banyak level di video kali ini. Iya. Yeah. Tergantung ya gitu deh, tergantung apakah Rafa bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Nah ini nih ya guys, susahnya. Banyak durinya nih guys. Ya, udah lah selesai situ. Lama nih durasi nih. Ya udah lah ya guys. Aku bisa sebenarnya, tapi agak susah gitu loh, banyak durinya. Level 1 aja udah koinnya susah banget tuh. Kenapa gitu loh? Ini developer aja nih buat ini level. Jadi kan agak tuh gitu kan, bikin level setiap ini. Bikin. Dan menurut aku sih ya ini
kalau main Geometry Dash mendingan gak usah pakai facecam, soalnya ya ganggu juga kan. Terus layarnya kan kayak apa ya? Atau mungkin kalau pakai facecam, kalian bisa komen apakah kita akan meneruskan video ini, bikin part 2 nya mungkin ya? Iya. Dan Rafa bakal main game aja. Rafa bakal memainkan level-level yang tersisa aja. Okay. Jangan please. Iya dong. Not, aku usaha aja. Gak peduli. Nah, itu koinnya udah keambil ya guys. Harusnya ada gambar koinnya. Koinnya nih warnanya kuning ya harusnya. Yep. Oke. Okay. Udah ambil. Level kedua. Back on track. Jadi 5 kali percobaan ya di sana. Yep. Sekitar 5. Level pertama kayak hal yang sering. Soalnya kan aku bisa sambil ngambil koinnya kan di biasa. Ya. Gampang, ini mah lebih gampang daripada level 1 ya guys ya. Iya, aku juga lebih suka ini, lagunya enak ya. Oke guys, kita akan bermain level 3. Semoga durasinya gak terlalu panjang ya. Iya, one try lah. Yes, first try. Dan ini ada satu koin, tempat koin tuh susah banget. Itu koin ketiga itu susah ya. Lumayan susah atau gak tahu susah banget. Kalian lihat aja ya guys ya. Mantap. Oh ya, kalau kalian main file juga boleh ya di Play Store atau di App Store. Store file juga. Ya, mesti ada. Dan ada banyak versi lainnya. Ada yang Sub-Zero, ada yang Meltdown, ada yang Rock. Gitu. Yang light. Beda-beda ya. Iya, kalian beda. Yang light tuh yang gratis. Ini yang bayar. Iya, ada tambahan levelnya. Iya. Sebenarnya yang light tapi ini ada tambahan level lainnya. Ini coba aku mati. Nah ini nih coba terpaling tuh kalau terpaling. Nah ini nih. Susah banget kan tuh. Langsung ini langsung lompat ya. Iya. Mungkin dulu kayak gampang gitu ya, tapi sebenarnya susah guys. Kalau coba aja sendiri buatnya gampang ya. Tapi kalau coba palingan kalian harus coba ini apa ya, paling enggak first try. Level 1 aja aku dulu ya. Level 3 level complete. Level 4 parah. Oke, okay, mungkin kita langsung level 4 aja kali. Level 4 aja. Karena masih ya first try gitu kan. Mantap yuk. Oh ya, ngomongnya bayar itu kita bisa build apa ya, map kita sendiri, bikin arenanya sendiri. Iya, arenanya sendiri. Kalau kali per aja do build-nya. Aku aja enggak bisa apa tuh layarnya jadi berubah warna gak ngerti, gitu. Gak ngerti gitu. Iya, oh enggak ngerti. Pro aja mainnya gitu loh. Ini portal. Ini nih kebalik. Parah nih bikin pusing loh. Biasa aku gak bisa guys. Ini udah kebiasaan punya enak deh. Aku aja pusing nih liat ini. Itu enak deh. Satisfying ya. Apalagi kalau arenanya banyak gitu. Guys, kalian bisa lihat itu tuh. Susah tuh guys sebenernya.
Nah ini nih ada koin susah sama ini. Untuk iya wow. Naik apa sih? Nah ini nih. Itu susah ya guys, itu diam dulu. Itu susah ya guys. Kalau kalian nggak percaya, cobain aja sendiri. Levelnya ada yang di light. Levelnya ini ada yang di light. Kita bisa coba. Parah. Hei. Level 5. Ini Rafa ya guys yang main ya guys, bukan Raya ya, Rafa yang main ini ya. Okay. Parah ini. Okay. Sekarang kita bakal review Hexagon Force. Oke, okay, ini ya. Lihat niche. Kita lihat-lihat aja nih pakai yang ini ya guys. Model kalau kalian enggak mau mati nih. Kalau okay, mau mati pakai ini. Mode ini aku mode. Tekan jadi besar nih. Nah, gitu guys. Pakai praktis mode aja. Ini bayangan ya guys, kita nggak sampai selesai, mungkin beberapa perjalanan aja. Iya, ini juga lagunya itu malah jadi lihat. Berubah. Belakangnya tuh ada ijo-ijo. Kalau kita mati, kita bakal ke checkpoint paling depan ya. Jadi kita bisa kalau mati kita apa dapat checkpoint. Nah ini guys ya bayangan kira-kira kedepannya bakal bagaimana, ya kan? Oke, mantap. Ya bentar. Udah, segitu aja. Kalau mau lagi. Jangan lupa komen di bawah apa kita akan melanjutkannya karena masih banyak banget ini ya yang belum diselesaikan oleh Raya ini ya. Ini dijokiin Rafa. Oke, jadi kita langsung ke finger deh. Let's go ya, level selanjutnya yang susah ya. Kalian bisa lihat emotnya. Oke, kita, kita pakai praktis mode lagi. Ini udah kayak Minecraft aja. Ini di Nether ceritanya guys. Nih, ada tuh kan pink kita. Modelnya beda-beda guys, ada yang pesawat lah, ada yang UFO, ada robot dan sebagainya. Spider ya. Bam. Ini kamu udah selesai ini ya? Aku udah selesai. Di HP Rafa ini Rafa udah selesai guys. Tapi aku koinnya belum ada satu pun. Belum ada satu pun. Susah banget kah? Yang kedua tuh lumayan gampang tapi aku sengaja okay, mantap. Selesainya. Kita langsung ke Geometrical Dominator. Tapi emotnya gak kayak enggak kayak tadi finger dash ya, warnanya merah bukan ungu. Nah ini dan ada robot. Yeah, halo robot. Pakai helm. Pakai helm. Ada Iron Man juga ya skinnya. Iya, Iron Man ada skinnya Iron Man. Kamu bisa ambil koin di sini. Mana? Oh iya. Kalau praktis mode itu koinnya nggak bakal keambil ya guys. Iya, kita karena harus normal mode. Iya. Ini susah juga. Ini wave nih. Ini susah beneran. Aku waktu itu pertama kali power. Mainnya di power of power event. Ini mau sampai selesai ini nih. Kapan mati ini nih? Lah, kok ada pelangi. Enggak sebenarnya nih, enggak sebenarnya aku baru pertama kali lihat ya. Belum pernah lihat aku sebelumnya ini. Oke, mungkin sudah dulu. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Bye. Komen guys ya di bawah. Apakah kita lanjutkan? Oke. Okay. Bye. Bye.